Dan kita telah cerita panjang juga tentang suasana di alam barzah dan yang perlu kita lalui dalam hidup kita. Tetapi yang besar juga lagi ialah kehidupan di padang mahsyar. Bila kita hidup dan kita bangkit di padang mahsyar, bagaimana keadaan kita di sana nanti? Perbincangan mengenai bagaimana di sana nanti itu menjadikan ulama-ulama berbicara dengan detail suasana yang akan berlaku dan jadual apa yang akan kita lalui. Saya dah sebut dalam perbincangan sebelum daripada ini bagaimana kita akan beratur panjang di padang mahsyar Allah, menunggu saat pengadilan Allah. Sehingga kan kalau kita baca dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nyawa kita berada di padang mahsyar itu Allah biarkan selama lebih kurang 70 ribu tahun dalam keadaan yang kita tidak ditanya, disoal, dan kita begitu saja dibiarkan oleh Allah di padang mahsyar. Suasana di padang mahsyar kita cerita sehingga kan ada berdasar pada hadis Rasulullah cerita, ada yang matahari sejengkal saja daripada kepala dan ada keadaan yang manusia ni dalam keadaan yang kelemasan, dalam muntah-muntah, dalam darah-darah dan juga nanah-nanah manusia. Manusia dalam keadaan yang berbeza-beza berdasar pada bezanya amalan. Kita cerita panjang tentang mengenai bagaimana keadaan kita di padang mahsyar itu yang kita mesti corakkan sewaktu mana kita hidup di dunia ini. Kalau sekiranya kita pandai kita corak di waktu mana kita hidup di dunia ini, maka insyaAllah kita di padang mahsyar nanti kita tak menjadi rasa ketakutan. Allah Subhanahu Wa Taala sebut orang yang berada di padang mahsyar ni di antara orang yang paling selamat, illa man atallaha biqalbin salim, orang yang datang kepada Allah dalam keadaan hati dia penuh dengan ketenangan. Tetapi ada juga manusia yang datang di padang mahsyar dalam keadaan yang masing-masing ketakutan, dalam keadaan berbeza-beza perangai di kalangan kita. Sebagaimana kita berbeza di dunia ini, demikian juga berbeza waktu mana sampai di padang mahsyar. Bila sampai di padang mahsyar, ada yang datang dalam keadaan yang ketakutan kerana bebanan dengan bebanan yang tanggungjawab yang tak terlaksana, ataupun yang sampai di padang mahsyar dengan senyuman yang indah waktu mana sampai di padang mahsyar ini. Tetapi yang lebih dahsyat dan lebih menakutkan kita ialah di waktu mana kita mula nak disoal terhadap amalan-amalan kita dan terhadap perbuatan yang kita lakukan kita di atas dunia. Lalu pada petang yang baik ini kita akan berbicara tentang mengenai para saksi-saksi Allah di mahkamah Allah nanti. Kita akan sebut tentang apa dia yang akan menjadi saksi. Kerana manusia ni bila disebut saja tentang tentang dakwaan-dakwaan yang berlaku, maka manusia ni akan sentiasa menolak. Yang pertama, tak boleh terima hakikat yang kalau dilakukan perbuatan itu tetapi tidak adanya yang disebut dengan bukti-bukti ataupun saksi-saksi. Lalu di padang mahsyar nanti Allah akan jadikan orang yang berbuat baik pun ada saksi dan orang yang berbuat jahat pun ada saksi. Semuanya ada saksi yang menyebabkan bila kita sebut sahaja demikian, kita ni orang yang beriman pada Allah ni rasa tenang dan rasa lapang dada kita. Kenapa kita jadi rasa lapang? Kerana kita jamin pengadilan Allah itu jauh lebih baik daripada pengadilan manusia. Mungkin di manusia kita, di kalangan manusia ini, di kalangan kita ada kesilapan-kesilapan dalam pengadilan. Tetapi pengadilan Allah penuh dengan pembuktian-pembuktian yang jauh lebih tepat dengan setiap amalan-amalan yang dikerjakan ini. Hari ini para pendengar yang dihormati sekalian, kita sebut tentang saksi ini dengan tujuan nak suruh kita jangan berani berbuat maksiat dan kita mesti bersungguh dalam melakukan amal ibadah. Yang ini dengan tujuan kita nak suruh supaya biar semua yang kita sebut nanti menjadi saksi ini akan bersaksi dengan benda yang baik, bukan bersaksi dengan amalan yang jahat. Saksi apa yang akan berlaku dalam hidup kita bila kita mula nak diadili oleh Allah di padang mahsyar nanti? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita dan dalam Al-Quran pun sebut di antara saksi yang tamu yang akan berlaku di padang mahsyar nanti ialah tubuh badan manusia ini akan menjadi saksi. Tubuh badan kita ni yang pertama yang akan menjadi saksi di hadapan Allah nanti. Di mana Allah sebut dalam surah Yasin kan, Allah sebut al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ini saksi yang pertama yang akan berlaku di padang mahsyar nanti. Hari di mana Allah tutup mulut masing-masing. Mulut kita ni Allah tutup. Kenapa Allah tutup mulut? Ulama-ulama ditanya, kenapa tutup mulut? Padahal buka je lah. Sepatutnya demikian. Jawabnya kerana mulut manusia ni akan sentiasa nak menipu. Ataupun nak membangkang saja.
supaya kamu tak banyak bangkangan kamu. Allah tutup mulut. Allah sterilkan mulut kita, Allah gamkan mulut kita. Bila mulut ni tutup, mula di waktu ini wa tukallimuna aydihim, tangan pun mula bercakap. Tangan akan sebut, ya Allah, tangan inilah yang ambil barang orang tu, ya Allah. Tangan inilah yang ambil bolpen kawan tak hantar-hantar tu, ya Allah. Tangan inilah yang ambil cangkul jiran sebelah dahulu tak hantar-hantar lagi, ya Allah. Tangan ini akan cakap, tangan inilah yang sign borang itu, ya Allah. Tangan inilah yang hantar SMS itu, ya Allah. Tangan inilah yang forward WhatsApp-WhatsApp itu, ya Allah. Tangan ini yang share bahan-bahan dalam dalam internet dan sebagainya. Semuanya akan cakap wa tashhadu arjuluhum. Lalu Allah Subhanahu wa taala sebut, kaki-kaki kamu tu akan menjadi saksi. Bima kanu yaksibun, dengan apa yang kamu kerjakan sepanjang kamu hidup atas dunia dahulu. Kaki ini sebut, ya Allah, kaki inilah yang berjalan tempat itu, ya Allah. Kaki kaki inilah yang yang berlari saat mana dia kena kejar itu, ya Allah. Kaki inilah yang berdiri lama je waktu mana merentasi masa yang melakukan maksiat itu, ya Allah. Kaki ini akan menjadi saksi dengan apa yang kita kerjakan di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala dahulu. Ini perjalanan kita. Dalam surah An-Nur ayat yang ke-24, Allah sebut lagi, saksi lagi, yauma tashhadu alaihim alsinatuhum. Allah kata saksi selain daripada tangan, kaki ini, yang menjadi saksi apa lagi? Lidah-lidah kamu. Alsinatuhum, lidah kamu tu akan menjadi saksi. Lidah kita ni akan bercakap depan Allah. Sebut pada Allah, ya Allah, lidah ni lah yang menipu tu, ya Allah. Lidah ni lah yang memungkiri janji itu, ya Allah. Lidah inilah yang yang semuanya lidah akan menjadi saksi. Wa aidihim, tangan ni pun mula bercakap. Tangan ni sebut, ya Allah, tangan ni lah yang salam tak tentu orang. Tangan inilah yang yang menampau orang. Tangan inilah yang sign borang itu. Semuanya akan bercakap. Wa arjuluhum, dan kaki-kaki mereka mula menjadi saksi. Bima kanu ya'malun, dengan setiap apa yang kamu kerjakan sepanjang mana kamu hidup atas dunia dahulu. Ha, ni ni saksi-saksi yang mula bercakap tubuh badan terlebih dahulu. Kita tanya, peliknya ustaz, macam mana tangan, kaki, lidah boleh bercakap sedangkan mulut tak ada, gigi tak ada? Saya biasa sebut ni contoh yang yang mudah ialah kita tengok handphone kita lah. Handphone kita tu lidah tak ada, gigi tak ada, tapi bunyi deringan kita angkat je bunyi suara orang. Macam mana handphone boleh dengar suara? Kalaulah yang bentuk yang ni boleh 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 dengar kedengaran, takkanlah Allah tak boleh jadikan tangan kita ni boleh bercakap? Radio ni, para pendengar yang biasa dengar radio, pelik kan? Kita berada jauh, ratusan kilometer kita berada, tapi ramai mana orang yang boleh dengar? Dengar, gigi tak ada, lidah tak ada, tak ada apa pun, tiba-tiba boleh keluar suara. Menandakan kalau manusia boleh buat, takkanlah Allah tak boleh buat untuk tangan ini bercakap. Tangan ni akan sebut. Ha, di waktu mana tangan ni sebut, ya Allah, tangan ni lah yang bersalam merata dengan orang. Tangan ni lah yang ambil duit tu, ya Allah. Tangan inilah yang menipu, ya Allah. Tangan ini, tangan ini akan bercakap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Ni dalam ayat Quran cerita demikian. Dalam ayat yang lain, dalam surah Fussilat, cantik lagi Allah cerita. Satu peristiwa yang berlaku, katanya Allah, waqalu li juludihim. Masing-masing ada orang yang masing-masing tanya pada kulit-kulit mereka, lima syahidtum alaina, kenapa kamu menjadi saksi ke atas kita juga? Eh kulit, yang kamu pergi menjadi saksi itu kenapa? Katanya tubuh badan kita, kenapa kamu menjadi saksi? Yang kamu bersalam dengan orang tu, yang kamu ambil barang orang tu, yang kenapa kamu jadi saksi? Lalu katanya kulit, kamu jadi lima syahidtum alaina, kenapa kamu jadi saksi ke atas diri kita juga? Sedangkan kamu juga kena bakar nanti, bukan orang lain. Yang kamu pergi menjadi saksi itu kenapa? Lalu katanya kulit, kulit ni jawab balik, katanya Allah, qalu antaqanallahu alladhi antaqa kulla syai'. Katanya kulit, aku pun tak tahu, tiba-tiba suara, keluar suara pada aku, aku hari ni. Tengok-tengok keluar suara ni, antaka kulla syai', bercakap segala sesuatu, katanya kulit. Aku pun tak tahu, tiba-tiba keluar suara ni, wa huwa khalaqakum awwala marrah. Lalu katanya Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala sebut, dialah yang menciptakan kamu di kalimat kala mana pertama kamu di, dijadikan oleh Allah, wa ilaihi turja'un, dan kepada Allah kamu akan kembali. Maknanya tubuh badan kita ni akan jadi saksi terhadap apa yang kita kerjakan. Bertakwalah pada Allah dalam urusan ini. Kerana ramai di kalangan kita, kadang-kadang dia mendengar sesuatu, misal contohnya, dia ingat ke telinga dia tak menjadi saksi terhadap apa yang dia dengar.
Kadang-kadang ada di kalangan kita bercakap. Tapi dia tak rasa bahawa mulut dia satu hari nanti, lidah dia akan menjadi saksi terhadap percakapan, fitnah-fitnah dia, caci maki dia yang disebut itu, yang menyebabkan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Ada riwayat yang cerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dicerita, dia kata tuji'una yaumal qiyamah ala afwahikumul fidam wa inna awwala ma yatakallamu minal adami faqidhuhu wa kaffahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut hari kiamat nanti semua akan datang dalam keadaan bisu, kata Rasulullah. Di hari kiamat nanti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut semua datang dalam keadaan tak bercakap, tak boleh bercakap. Rasulullah gambarkan demikian, wa in awwala ma yatakallamu minal adami, di antara kalimah yang pertama yang keluar daripada anak Adam ini, keluar daripada peha dia dan telapak tangan dia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Nak ceritanya tentang mengenai di akhirat nanti Allah bisukan semua. Semua tak boleh bercakap. Yang boleh bercakap anggota badan. Anggota badan yang lain yang bercakap. Tubuh badan boleh cakap. Tangan bercakap. Perut bercakap. Perut ni bagi tahu berapa ekor lembu dah masuk dalam perut ni. Semenjak daripada hidup sampailah mati. Banyak mana dah ayam yang masuk dalam, daging-daging ayam yang masuk. Banyak mana dah ikan yang masuk dalam perut. Banyak mana dah minuman yang masuk. Semuanya diperincikan satu-satu setiap apa yang dilakukan dan kita lakukan di atas dunia ini sendiri. Ini maknanya nak ajar pada kitanya berhati-hati, kerana mereka ni akan menjadi pendakwa pula pada kita. Mereka ni akan jadi saksi. Kalau kita buat benda yang baik, akan cakap juga benda yang baik. Tangan ni sebut, ya Allah, tangan ni lah yang riba Al-Quran tu, ya Allah. Tangan ni lah, mata pula, ya Allah, mata ni lah yang bersengkang. Saat mana mengantuknya, di waktu mana malam hari. Nak sebutnya kita ni, di waktu itu kita dalam keadaan yang semua jadi saksi. Ya Allah, tengok, ya Allah, orang ni begini. Yang baik pun dia sebut, yang buruk pun dia sebut. Maknanya, kita ni kena sentiasa buat benda yang baik. Rasulullah kata, kullu-kullun ya, dalam Al-Quran sebut, kullu-kullun ya'malu ala syakilati. Maknanya tiap-tiap orang ni dia akan hidup dasar pada acuan yang dibentuk. Bentuk macam mana? Kalau kita bentuk menjadi amal soleh, maka baiklah tubuh badan kita. Tapi kalau kita bentuk dengan acuan yang buruk, maka buruklah kita. Suatu kita, walaupun kita buat benda yang baik ni, saya biasa sebut, dia akan penat sikit. Kita buat benda yang baik ni, kita akan letih sedikit. Tetapi letih-letih kita pun, tetapi kita kena tahu di sana ada ganjaran yang disediakan oleh Allah. Tetapi buat benda yang jahat, kita akan rasa ringan sekejap. Orang buat benda-benda yang tak baik, semuanya segar-segar kan. Kita tengok orang mengumpat, semua segar-segar. Mana ada orang mengumpat dalam keadaan terhanguk-hanguk, tak ada. Tapi nak sebutnya, bila kita buat benda yang baik je, kita letih, kita penat. Tetapi di sana ada saksi yang akan menjadi saksi pada kita waktu mana kita menghadap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Ada sahabat-sahabat di kalangan ulama-ulama ni bertanya, kenapa Rasulullah sebut tentang mengenai taji'una yaumal qiyamah ala afwahikumil fidam ini? Kenapa kita datang di akhirat nanti dalam keadaan bisu ini? Lalu dijawabnya, ulama-ulama kata dasar pada yang Rasulullah sebut ni ada dua makna. Yang pertamanya, anggota tubuh badan kita ni tubuh dapat bercakap tujuan untuk memalukan orang yang melakukan kejahatan di hadapan semua makhluk di akhirat nanti. Di akhirat nanti Allah nak malukan kita, Allah jadikan anggota ni bercakap. Bila anggota ni bercakap, nak kita nak tutup macam mana? Nak tutup tak boleh dah. Untuk nak malukan seorang ini, walaupun telah ditulis dalam kitab dia amal, buku catatan amal, namun anggota tubuh dia bercakap juga untuk mengatakan kejahatan, kerana di dunia dia, dia melakukan perbuatan keji secara terang-terangan dalam hidup dia. Lalu hati dia terpaut dengan perbuatan keji dan tak nak ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala sedikit pun. Waktu ni dia tidak rasa takut melakukan perbuatan itu. Ada orang yang demikian. Bila dia buat maksiat, dia tak rasa bimbang dengan maksiat dia tadi. Lalu dia rasa gembira dengan maksiat yang dilakukan itu. Oleh kerana itu, Allah juga buat terang-terangan membuka kejahatan dia pada semua makhluk melalui kesaksian anggota tubuh badan dia di padang mahsyar nanti. Ini sebab yang pertama. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita tentang ini demikian? Kenapa Rasulullah kata poha dengan yang disebut dengan telapak tangan ini akan bercakap? Jawabnya kerana manusia atas dunia ni ada yang tak malu, tak segan buat benda-benda yang dilarang oleh Allah dalam keadaan terang-terangan. Lalu Allah bila sampai di padang mahsyar, Allah malukan dia. Allah malukan dia balik dengan perbuatan-perbuatan yang dilakukan di atas dunia dahulu, ditunjuk di hadapan khalayak yang ramai. Yang keduanya,
Boleh jadi dia boleh baca kitab amal, perbuatan dia, tapi dia tak faham apa yang dibaca. Ha, ini akan berlaku. Bahkan dia menafikan, sehingga kan Allah tutup mulut dia. Ada orang yang dia baca catatan amalan dia, dia tak faham. Tengok banyak sangat catatan amalan dia, tak faham. Bila tak faham, dia kata, tak, saya tak buat pun ya Allah, saya tak buat pun. Lalu Allah pun tutup, tutup mulut dia. Kalau jawab, kalau buka juga dia jawab. Lalu Allah tutup mulut dia. Waktu mana ditutup, bahkan dia menafikan setiap amalan dia, Allah tutup mulut dia. Ketika itu digantikan oleh anggota badan dia untuk dia bercakap. Allah gantikan anggota badan ketika yang di dunia tak dapat bercakap, menjadi ketika di dunia tidak dapat bercakap, menjadi saksi kejahatan yang dilakukan. Ha, yang ni yang menyebabkan akhirnya Rasulullah SAW gambarkan orang ni di padang mahsyar nanti tubuh badan dia akan bercakap di padang mahsyar Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Ha, ini keadaan yang ia akan berlakunya. Kemudian bahkan dalam Al-Quran pun Allah Subhanahu Wa Taala sebut di padang mahsyar tu, bila menjadi anggota badan menjadi saksi ni, orang-orang yang bersalah tu kita boleh tengok terus muka dia. Dalam Al-Quran cerita surah Ar-Rahman, yu'raful mujrimuna bisimahum fayu'khadhu bin nawasi wal aqdam. Dalam ayat di mana Allah kata orang-orang yang dosa ni, orang yang buat dosa di atas dunia ni, ya'raful mujrimun, masing-masing boleh cam muka orang ni. Oh, ni jahat ni, ni jahat ni. Kenapa? Bisimahum, pada wajah muka mereka itu. Kenapa? Fayu'khadhu bin nawasi wal aqdam. Di waktu itu Allah sedang tarik daripada ubun-ubun kepala dia dan juga daripada telapak kaki dia untuk menjadi saksi terhadap apa yang dilakukan itu. Nampak pada tubuh badan dia hitam. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu Wa Taala sebut, yauma tabyaddu wujuhum wa taswaddu wujuh. Hari yang Allah putihkan muka dan Allah hitamkan muka masing-masing. Masing-masing kita boleh cam dah. Di pada mahsyar tu kita boleh tengok, orang ni memang jahat ni. Kenapa? Kerana nampak muka dia begini, begini, begini. Tapi orang dalam masa yang sama, orang tengok juga muka kita. Orang nampak. Kalau muka kita ni jernih, orang tahu dah. Ni ahli syurga di kalangan kita ni. Tubuh badan menjadi saksi yang utama di padang mahsyar Allah. Lalu ulama-ulama kata seluruh anggota, termasuk muka, termasuk tangan, termasuk kaki, termasuk dengan perut, termasuk dengan anggota telapak tangan, semuanya akan menjadi saksi di hadapan Allah. Berhati-hatilah kita dalam kita melaksanakan tanggungjawab kita menjadi hamba kepada Allah di dunia ini. Ini yang pertama. Yang kedua, yang akan menjadi saksi di padang mahsyar Allah Subhanahu Wa Taala nanti, yang disebut dengan alam, yang akan menjadi saksi. Alam-alam ini akan menjadi saksi di padang mahsyar Allah nanti. Ini dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam cerita banyak. Di mana satu hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam baca ayat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca ayat di kalangan sahabat. Yauma idzin tuhaddisu akhbaruha bi anna rabbaka awhalaha. Kan kita biasa baca surah Al-Zalzalah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al-insanu ma laha yauma idzin tuhaddisu akhbaruha. Hari di mana Allah pada hari itu bumi ini cerita segala-galanya apa yang dilakukan oleh manusia. Tuhadditsu akhbaruha. Rasulullah ditanya. Rasulullah tanya, tahu kamu apa dia tentang berita yang disampaikan oleh bumi? Rasulullah tanya kepada sahabat-sahabat, kamu tahu ke bumi nak cerita apa pada Allah? Waktu mana hari yang Allah goncang-goncang alam ini, hari tersebut akhirnya Allah bagi peluang pada bumi. Bumi, kamu cakap baliklah. Kamu tahu tak bumi nak cakap tentang apa? Waktu mana Allah bagi peluang pada bumi untuk berbicara? Lalu sahabat-sahabat sebut. Sahabat-sahabat jawab, Allah dan juga Rasulullah yang tahu. Allah wa Rasulullah wa alam. Teknik Rasulullah dalam Rasulullah nak mengajar sahabat-sahabat ni, kadang-kadang Rasulullah bertanya. Rasulullah bertanya nak suruh celik mata. Bila Rasulullah tanya je, sahabat-sahabat buka mata. Baik, waktu mana sahabat buka mata ni, Rasulullah tanya, kamu tahu tak bumi nak bercakap tentang apa, tentang manusia ni? Bila Allah bagi peluang pada bumi bercakap. Lalu sahabat jawab, Allah wa Rasulullah wa alam. Allah dan juga Rasulullah yang tahu. Katanya sahabat-sahabat pada Rasulullah. Lalu Rasulullah jawab, berita yang pertama merupakan kesaksian bumi terhadap amal perbuatan hamba dia atau umat yang dilakukan ini. Bumi akan kata, pada hari itu dia melakukan perkara itu dan ini di muka aku, ya Allah. Bumi ni, tanah yang kita pijak ni, dia akan sebut, ya Allah, orang ni dia berjalan menuju ke masjid, ya Allah. Orang ni berjalan ke kelab malam, ya Allah. Orang ni berjalan ke tempat maksiat, ya Allah. Bumi ni mula sebut, orang ni begini, begini, begini. Detailnya diceritakan oleh bumi.
Bumi bagi tahu pada Allah, ya Allah, orang ni begini, orang ni begini, perangai dia, dia lakukan di atas muka bumi ini sendiri. Di atas akulah, ya Allah, aku jadi saksi terhadap apa yang mereka lakukan. Yeah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sebut lagi dalam hadis yang lain, Rasulullah kata, setiap kali mana datang siang kepada anak Adam itu akan ia akan berkata pada anak Adam, bumi ini akan sebut, wahai anak Adam, aku makhluk yang baru dan aku menjadi saksi pada hari akhirat terhadap perbuatan yang kamu lakukan. Tiap kali mana mentari mula keluar, bumi ni akan sebut. Kita ni berjalan keluar daripada rumah, bumi akan sebut, wahai anak Adam, aku ni orang baru. Orang baru. Bukannya orang kemarin, tak. Walaupun nama sama dengan Isnin yang sudah, walaupun sama dengan hari Khamis yang sudah, tapi Khamis ni bukan Khamis yang minggu lepas. Tetapi Khamis ni Khamis yang baru. Katanya bumi ini sendiri, bumi ni sebut. Kemudian dalam keadaan sebut saja begitu, disebut lagi, oleh yang demikian, kamu ni tolong lakukan amal kebaikan semasa siang aku. Siang aku ini agar aku saksikan segala kebaikan itu kelak di akhirat nanti. Karena jika aku sudah pergi, maka aku tidak akan kembali lagi. Ini katanya bumi. Bumi sebut pada setiap di kalangan kita. Kita ni tak dengar je. Kalau kita dengar rasa terloncat, tak pernah gaya. Tiap-tiap hari pagi-pagi kan kita keluar daripada rumah kita. Bila kita keluar rumah kita ni, bumi ni bercakap, aku keluar ni orang baru. Aku ni orang baru. Kamu jangan buat benda yang tak baik. Kerana aku akan jadi saksi. Siap benda yang kamu lakukan ini di padang mahsyar nanti, Allah akan tunjuk balik dan aku akan menjadi saksi terhadap apa yang kamu lakukan. Oleh itu, kamu ni berbuatlah benda yang baik, kerana sekali mana aku pergi, aku tak akan kembali lagi. Ini diajar demikian. Ni kan ada satu tajuk lagu kan, lagu nasyid, yang pergi tak kembali kan. Di antara pergi tak kembali, bumi lah. Bumi ni, hari-hari ni, hari Isnin tak sama lagi dengan hari Isnin yang sudah. Hari Selasa tak sama dengan Selasa yang sudah. Walaupun kita sebut mengikut sejarahnya begini, pada tarikh sekian-sekian-sekian kita sebut sejarah, misal contohnya. Tapi sejarah ni telah menjadi sejarah. Dia tak akan ulang lagi pada, walaupun nama sama, tetapi hari yang berbeza. Yeah. Disebut lagi Ibn al-Mubarak daripada Abdullah bin Amr bin As, dia sebut, siapa yang sujud di satu tempat, dia solat di satu tempat, seperti dia berhampiran dengan pohon ataupun batu, maka pohon dan batu itu akan menjadi saksi bagi dia pada hari kiamat nanti. Mana-mana orang yang pergi semayang, mana-mana semayang, kita semayang ni, kita sujud je, pohon dan batu-batu itu akan jadi saksi dengan apa yang kita lakukan di hari akhirat nanti. Suatu setengah ulama kata, bila kita solat sunat dalam rumah, perbanyakkan tempat yang kita solat. Biar semua dalam tempat rumah kita ni, dalam rumah kita ni menjadi saksi pada kita bila kita berada di padang mahsyar nanti. Jangan kita solat satu tempat je. Sebab tu kadang-kadang kan, kita pergi solat dalam masjid sama juga. Bila kita solat masjid, siap je, selesai je, kita cari tempat lain. Nak suruh banyakkan tempat untuk jadi saksi kepada amalan yang kita lakukan ini. Ini di antara saksi di padang mahsyar Allah. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sebut, inna hadzal mal hadratun hulwun wa ni'mas sahibul muslim huwa liman a'ta minhu al miskin wal yatim wa ibn as sabil, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa inna atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa innahu man ya'khudhu bighairi haqqihi kana kalladhi ya'kulu wa la yashba wa yakunu alayhi shahidan yawm al qiyamah. Ani saksi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, sesungguhnya harta-harta ni bagaikan benda permata yang hijau, yang cantik, dipanggil apa dia, diamond. Diamond yang warna hijau kan. Permata yang hijau yang mahal ni, hulwun, dalam keadaan yang memikat. Dunia-dunia, harta benda ni satu benda yang memikatkan kamu. Sebaik-baik orang-orang Islam yang memegang harta benda ni, liman a'ta minhul miskin, hendaklah dia membahagi-bahagikan harta dia kepada orang-orang miskin dan juga anak yatim. Maksudnya berinfak di jalan Allah. Wabna sabil, dan ditolong orang-orang yang berada di jalan-jalan permusafiran. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, wa innahu man ya'khudhu bighairi haqqi, mana-mana orang yang ambil harta ataupun mendapatkan harta dengan cara bukan yang sebenar, yang dilarang dalam agama, kana allazi ya'kulu wa la yashba, dia ni seumpama orang yang makan satu benda yang tak akan jadi kenyang dalam hidup dia. Siapa-siapa yang makan benda yang haram, benda yang haram, harta benda yang haram, dia makan harta benda tu, dia tak akan jadi kenyang. Kalau dia buat rumah, rumah tak bahagia. Kalau dia beli kenderaan, kenderaan yang tak selesa. Kalau dia beli ubat, ubat yang tak memberi kesembuhan dalam hidup dia. Maknanya hidup dia ni wala yashba. Rasulullah sebut demikian. Benda yang tak halal
Bila kamu dapatkan benda yang tak halal dalam diri kamu, kamu tak akan pernah jadikan kesempurnaan dalam hidup kamu. Wa yakunu alaihi syahidan yaumal qiyamah. Yang lebih teruk laginya, segala harta-harta yang kamu dapat itu akan menjadi saksi pula di padang mahsyar Allah nanti. Menjadi saksi terhadap apa yang kamu kerjakan. Ini keadaan yang akan berlaku pada diri kita. Saya baru sebut dua. Ada satu lagi saksi yang besar bila di padang mahsyar nanti. Cuma kita berhenti seketika untuk merehatkan di kalangan kita, supaya kita boleh faham bagaimana perlunya kita menjadikan saksi-saksi yang baik, bukan saksi-saksi yang buruk di padang mahsyar Allah nanti. Wallahualam. Saya baik, itulah semua anggota badan kita menjadi saksi di atas segala perbuatan buruk wa ima perbuatan baik pun ada saksinya juga Ustaz. Jadi kepada anda, teruskan, insyaAllah kita kongsikan sebentar nanti. Kita berlaluan untuk promosi ketika, jangan ke mana-mana, pastikan terus bersama. Baik, terima kasih sekali lagi kita ucapkan untuk sahabat-sahabat rakan-rakan pendengar kita yang terus setia pada waktu ini. Masih lagi dalam perkongsian kita menerusi rancangan Mauizati pada petang ini. InsyaAllah tajuk yang kita bawakan adalah Para Saksi di Mahkamah Allah bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Ahmad Dusuki Abdul Rani. InsyaAllah Ustaz, mungkin kita dapat kongsikan lebih lanjut lagi, silakan. Ya, para pendengar yang dihormati sekalian, bila kita sebut tentang saksi ini, di mana kita perlu ingat ada lagi saksi yang patut kita rasa segan dan malu di padang mahsyar nanti. Kenapa dia kita akan jadi rasa segan dan malu ni di padang mahsyar dengan saksi-saksi ini? Kerana Rasulullah pernah sebut dalam satu hadis, bila manusia ni dah mula ditunjukkan segala amal-amal perbuatan dia, dan manusia mula dihitung amalan-amalan di padang mahsyar, manusia ni akan jadi rasa malu. Kita jadi malu. Malu tak malunya kita di padang mahsyar ini, sampai peringkat muka kita ni turun sampai ke parah sama dengan telum tapak kaki. Rasulullah kata malunya manusia di padang mahsyar ni, tak tahu nak simpan lagi. Kat mana lagi dia nak simpan muka dia? Lalu ditunduk dan ditunduk, sampai tunduk dia ni sampai sama dengan parah tapak kaki dia. Kerana malunya dengan apa yang telah diperentangkan di padang mahsyar nanti. Itu belum lagi kita sebut anak-anak kita, adik-beradik kita, saudara-saudara kita yang menjadi saksi. Kita baru sebut daripada badan kita, kita baru sebut baru alam baru menjadi saksi. Dan yang ketiga yang besar juga yang akan menjadi saksi di padang mahsyar Allah nanti, siapa dia? Para Nabi dan juga para Rasul diminta tanggungjawab di padang mahsyar nanti dengan apa yang telah mereka sampaikan terhadap umat manusia ni di hadapan khalayak manusia. Dipanggil seorang-seorang. Kita baca dalam hadis Rasulullah, Rasulullah Allah panggil seorang-seorang, adakah kamu telah lakukan? Falanas'alanna alladhina ursila ilaihim walanas'alanna almursalin. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Al-A'raf, sesungguhnya kami pasti akan tanya umat-umat yang telah diutuskan pada mereka rasul-rasul, dan kepada mereka apa yang telah diutuskan oleh Allah pada mereka itu. Walanas'alanna almursalin, dan kami akan pasti tanya pada rasul-rasul terhadap apa yang mereka telah tunaikan di waktu itu. Ini di antara saksi-saksi yang akan menjadikan di hadapan Allah nanti kita pun jadi rasa segan malu terus. Rasulullah kata, aku dah buat dah. Ada waktu mana di padang mahsyar nanti, kita baca dalam satu hadis Rasulullah, ada orang yang tak nak keluarkan zakat. Bila tak nak keluarkan zakat, dia pikul. Ada orang yang sedang pikul unta. Dia pikul unta tu dalam keadaan unta tu bertempik, meraung. Rasulullah kata, waktu mana dia lalu tu nak timbang amalan, dia panggil Rasulullah, ya Rasulullah, tolong bantu aku ya Rasulullah, kerana aku ni tak boleh nak jawab depan Allah. Lalu Rasulullah kata apa dia? Aku dah bagi tahu dah pada kamu di atas dunia dahulu, nabi-nabi dah bagi tahu dah pada kamu, ulama-ulama dah sebut dah pada kamu, tapi kamu tetap buat juga, aku tak boleh tolong kamu pada hari ni. Maksudnya masing-masing ni nak minta tolong, Rasulullah tolong. Lalu datang yang dengan kambing. Rasulullah kata, kambing tu mengembik. Mengembik di atas belakang mereka. Kenapa dia? Kerana dia tak keluarkan zakat daripada barang yang tak keluarkan zakat ini. Orang yang bawa dengan emas, perak, semuanya lalu depan Rasulullah tu, masing-masing sebut, Rasulullah, tolong saya ya Rasulullah, bantu saya ya Rasulullah. Rasulullah kata, aku tak boleh tolong kamu hari ini. Hari ini hari yang Allah nak suruh kamu menunjukkan balik amalan-amalan kamu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut demikian. Cerita-cerita panjang tentang mengenai bagaimana keadaan manusia di padang mahsyar Allah Subhanahu wa taala itu sehinggakan kesukaran untuk mereka menjawab dan menjawab di hadapan Allah. Kalau kita baca dalam kitab
yang disebut Abu Hamid dalam kitab dia Kashful Ulum Al-Akhirah, dia cerita bahawa di akhirat Allah panggil Luh Mahfuz dan disebut pada dia. Manakah kitab Taurat, Zabul, Injil dan Furqan, Quran yang aku tulis di tempat kamu? Luh Mahfuz menjawab, ya Allah, kitab yang empat itu telah dipindah oleh Malaikat Jibril alaihissalam. Allah panggil, mana kitab-kitab yang aku telah bagi? Kitab-kitab itu telah diarahkan, dibahagikan oleh Malaikat Jibril. Lalu Malaikat Jibril dipanggil oleh Allah, lalu ditanya, wahai Jibril, Luh Mahfuz kata bahawa kamu telah pindahkan semua kalam aku dan wahyu aku. Benarkah demikian? Dalam keadaan Allah tahu keadaan ini. Lalu Jibril jawab, benar ya Allah, aku telah sampaikan. Lalu apakah kamu lakukan terhadapnya? Tanya Allah kepada Malaikat Jibril. Lalu Malaikat Jibril jawab, semuanya aku telah serahkan pada rasul-rasul kamu. Maknanya telah berpindah, masing-masing telah pindah. Bila pindah saja, Taurat aku telah serahkan pada Nabi Musa, Zabur pada Nabi Allah Daud, Injil pada Nabi Isa, Furqan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua itu aku telah serahkan pada rasul-rasul kamu. Beberapa suhuf aku telah serahkan pada mereka yang berhak untuk menerimanya. Rasulullah cerita keadaan di padang mahsyar. Lalu Nabi Nuh alaihissalam dipanggil oleh Allah. Dia tanya kepada dia, wahai Nuh, Jibril kata pada aku bahawa kamu salah seorang utusan Allah. Kamu salah seorang. Dia menjawab, benar ya Allah. Nabi Nuh jawab, ya, ya Allah. Lalu apa yang kamu lakukan pada kaum kamu? Tanya Allah kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh jawab, aku berdakwah pada mereka siang dan malam ya Allah. Walam yazidhum du'ai illa dalam keadaan begitu tak tambah seorang pun. Dalam keadaan masing-masing melarikan diri. Aku ni dakwah siang dan juga malam, semuanya dalam keadaan melari, illa firara, semuanya melarikan diri ya Allah. Panggil Nabi Nuh di hadapan Allah, dan Allah kata pada dia, Saudara kamu semua Nuh telah menyampaikan bahawa dia telah berdakwah pada kamu semua. Benarkah itu? Tanya balik. Lalu mereka jawab, dia berdusta, dia tak pernah berdakwah pada kami. Kaum dia jawab, tak pernah pun disebut. Allah lalu bertanya pada Nuh, adakah kamu punya saksi bahawa kamu telah menyampaikannya? Nabi Nuh jawab, ada ya Allah, saksiku adalah Nabi Muhammad dan umat-umat Muhammad. Maknanya Rasulullah, Nabi Nuh jawab balik depan Allah, ya Allah, yang menjadi saksi pada aku ni ialah Nabi Muhammad yang menjadi saksi, dan juga umat Muhammad itu yang menjadi saksi. Bagaimana mereka dapat menjadi saksi padahal mereka tak pernah berjumpa dengan kamu, tidak pernah berjumpa dengan kami? Dipanggil Nabi Muhammad dan umat Rasulullah. Lalu Allah tanya pada mereka ni, wahai Muhammad, Nuh meminta kamu jadi saksi padanya. Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu baca ayat Al-Quran Karim, inna arsalna Nuhan ila qaumi an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum adzabun alim. Baca ayat ni surah Nuh. Sesungguhnya kami telah utuskan Nuh pada kaumnya dengan perintah dia, berilah kaum kamu peringatan sebelum datang padanya azab yang amat pedih. Lalu Allah Subhanahu wa taala sebut, kamu benar dan telah tetap azab bagi orang yang kafir dan kepada aku. Kemudian orang kafir itu dibawa ke neraka tanpa dihisap dan ditimbang terlebih dahulu, lalu dihumban ke dalam neraka itu. Maksudnya Rasulullah cerita tentang bagaimana nabi-nabi jadi saksi kepada umat-umat sebelum daripada ini. Umat-umat kita ni pun jadi saksi. Bila kita baca Quran, kita berjumpa Nabi Nuh, Nabi Hud, cerita. Dan kaum mereka ni lawan je memanjang. Sampai di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam je, Rasulullah kata, Rasulullah baca ayat, satu-satu ayat. Sama juga dengan Hud. Bila sampai pada Nabi Hud alaihi salam, disebut saja. Bila seorang kata pada perkara yang serupa juga berlaku pada Nabi Hud, Saleh, Samud dan lainnya, yang semuanya disaksi kebenaran oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang kata pada Asma'un, kata dia, kamu mengatakan bahawa kamu yang paling hafal tentang kitab Allah. Maka sampai satu pada kami. Dia lalu kata, wahai anak saudaraku, satu hari aku mendengar Rasulullah mengatakan bahawa setelah kitab catatan amalan para hamba dibacakan, terdengar satu seruan di padang mahsyar itu. Allah sebut, wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Berpisahlah wahai penjenayah-penjenayah semua. Di padang mahsyar ni kamu jangan duduk sekali lagi dengan orang yang taat. Orang yang taat itu mereka dalam keadaan ketaatan, lalu kamu pula dalam keadaan kemaksiatan. Lalu hari ini nabi-nabi telah menjadi saksi. Bila nabi-nabi telah jadi saksi, masuklah kamu ke dalam neraka, dan masuklah orang ahli syurga ke dalam syurga. Lalu kepada seluruh Adam yang jahat dikatakan, wahai anak Adam, pada anak-anak Adam yang jahat ni, bangkit dan keluarlah kamu semua sebagaimana bangkitnya api. Mereka kata, berapa orang ya Rasulullah?
Berapa orang, wahai Tuhanku? Allah jawab, daripada setiap 1,000 orang, 999 orang dihantar perlu menuju ke neraka. Sedangkan yang satu lagi keluar menuju ke syurga. Ini diantar panjanglah cerita demikian. Lalu orang kafir yang lalai fasik, dikeluarkan tempat yang tinggal itu, sekumpulan yang namakan dengan golongan Tuhan Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata, kami digolongan oleh Allah sebagai di kalangan orang yang saleh. Digambarkan demikian. Daripada 1,000 orang ditanya pada Allah, seorang je masuk syurga, 1,000 lagi dalam 999 lagi dihumban ke dalam neraka Allah. Ini di antara amalan yang kita perlu faham, bagaimana saksi-saksi Allah di mahkamah Allah Subhanahu wa taala nanti. Saya baik. Itu perkongsian kita yang saya kira banyak memberi pencerahan dan juga kesedaran kepada kita menginsafi setiap apa yang kita lakukan setiap hari, setiap masa, setiap minit, bahkan setiap saat, Ustaz. Ya? Yeah. Jadi saya kira itu kepada kesimpulan kepada perkongsian kita juga pada hari ini. InsyaAllah ada kelapangan waktu yang lain. Kita akan bertemu lagi di waktu yang sama pada minggu harapan, Ustaz. Terima kasih banyak berkongsi bersama kita. InsyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.